marah memasak. Yeah. Tua itu tuba. Yeah. Kita kalau mau menangkap ikan biasanya kita ambil akar tuba, yeah, seperti susu. Yeah. Air susu dibalas air tuba. Jadi marah tua artinya memasak air tuba. Kenapa dimasak? Karena air tuba itu dimasak untuk dikasih minum ke hantu biar hantunya mati. Datang ke marah tua jangan takut hantu karena hantunya sudah mati semua minum tuba. Berkah selalu. Terima kasih. Kami sebenarnya mau bicara panjang tapi kita mau menyelam. Kami pemuda berau, berani, rajin, anti galau. Angkat bicara, tampil bersuara. Come on guys, di sini banyak pariwisata. Kakaban, marah tua derawan. Ulingan, biduk-biduk, sungguh nyaman. Penyu hijau, biota dilindungi. Salah satu maskot di kota kami. Warga dan pemerintah batu akal. Kita bangun berau hingga terkenal. Pariwisata di sini sangat beragam. Flora dan faunanya juga sanggam-sanggam. Banyak sekali pulau dan pantai. Habiskan weekend untuk santai-santai. Jagalah daratan dan lautan. Mulai sekarang ayo kita lestarikan. Inilah berau ku, tempat pariwisata. Begitu indah bila dipandang. Silakan kalian datang. Inilah berau ku, masih menyimpan kekayaan alam. Welcome to tanah batu wakil. Reklamasi jika masih banyak pulau kita yang asli, hutan dan pulau yang masih asri. Mari fokus pariwisata tak hanya industri. Kita harus secara keseluruhan gimana menilai marah tua? Alhamdulillah marah tua dari mulai alamnya, masyarakatnya, pemerintahnya, insya Allah keberkahan datang. Orang-orang akan datang ke marah tua. Situasi COVID berakhir menjadi tujuan destinasi wisata internasional. Saudara kita dari Timur Tengah mencari wisata halal, solusinya datang ke Marah Tua. Halal wasahlan, marhaban bikum di jazirati Marah Tua. Selamat datang di Pulau Marah Tua. Dipandang silakan kalian datang. Inilah berauku, masih menyimpan kekayaan alam. Welcome to